keberadaan suku Mante yang disebut-sebut sebagai nenek moyang pribumi Aceh sampai saat ini masih misteri. Suku Mante saat ini sangat sulit ditemukan karena hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Sebagai suku terasing, suku Mante tergolong kelompok yang sangat jarang berinteraksi dengan suku lainnya. Hal inilah yang menjadikan suku Mante menjadi suku yang misterius dan tak banyak dilihat. Namun publik pernah dikejutkan dengan satu video rekaman yang diunggah oleh akun YouTube HJTN pada 2017 lalu. Tampak dalam video singkat tersebut seorang pengendara motor trail dengan melintas jalan setapak di dalam hutan. Alangkah terkejutnya, nampak dalam rekaman itu sosok tubuh kerdil sedang menoleh dan sejurus kemudian berlari menghindari si perekam video. Sejak video tersebut viral, banyak orang yang menyebut bahwa bisa jadi sosok itu adalah salah satu anggota suku Mante yang berada di pedalaman hutan. Sebelum berita viral, suku Mante sendiri sudah pernah diberitakan di Indonesia, bahkan dibuat oleh sebagai karya tulis oleh Snok Horgronje dalam bukunya yang berjudul The Aceh's. Suku Mante memiliki tubuh yang tergolong pendek atau kerdil. Tingginya hanya sekitar 6-70 cm dan yang paling tinggi mencapai 1 meter saja. Keberadaannya pun meskipun hampir punah namun diyakini masih ada di dalam pedalaman hutan di Aceh. Hidup dari alam dan tidak ingin bertemu dengan orang lain membuat suku Mante hidup secara berpindah-pindah. Mereka akan hidup dari satu wilayah ke wilayah lain di mana mereka bisa menemukan sumber makanan dan air. Meskipun menarik diri dari kehidupan modern, namun beberapa orang mengaku pernah melihat keberadaan orang-orang bertubuh pendek mirip seperti ciri suku Mante. Tak hanya mahasiswa pecinta alam, namun pawang hutan dan beberapa anggota GAM, Gerakan Aceh Merdeka juga dikabarkan pernah melihat suku Mante di hutan Aceh. Suku Mante hidup dalam kelompoknya di gua-gua yang berada dalam hutan. Dewasa ini, keberadaan suku Mante kian menjadi pertanyaan. Hal ini tak lain karena kondisi hutan Aceh yang kian waktu semakin memprihatinkan. Tak menutup kemungkinan suku Mante ini juga telah menyebar ke beberapa wilayah Aceh lain karena siklus hidupnya yang nomaden.